Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel saya. Oke, kali ini saya akan menikmati Tom Yum Seafood. Biasanya ini kita temukan di restoran atau di hotel-hotel. Nah, kali ini saya akan masak sendiri kemudian nikmati sendiri. Dengan apa ya? Dengan menggunakan bumbu instan yang sudah jadi. Kali ini saya akan memakai merek ini. Merek bambu. Khusus untuk tom yum. Tom yum ini adalah makanan khas Thailand. Nanti kita coba. Oke, untuk bahan-bahannya tidak perlu mengikuti ini. Yang terutama itu cukup ada udang, terus ada ikan, itu sudah boleh kita kreasikan. Namun kali ini saya akan menggunakan hampir lengkap bahannya, kecuali sayur-sayurannya saya cuma menggunakan satu. Oke, untuk bahan pertama, untuk selain ini kita perlu menggunakan bumbu tambahan supaya tambah mantap dan tambah harum. Yang pertama itu ini dia, kita arahkan ke bawah. Oke, ini kita tumis daun jeruk, terus ini laos atau lengkuas, ditambah serai. Kalau untuk irisan cabe itu di bagian akhir yang ditaburi. Jadi yang tiga ini yang ditumis supaya harum, kemudian ditambahkan air. Oke. Kemudian untuk bahan lainnya, nah ini supaya nikmat saya menggunakan ini. Ini bisa dilihat. Oke. Ini ada jamur merang, terus ada kembang kol, ikan. Ini bisa menggunakan ikan marlin atau paling enak itu pakai ikan dori. Nah, ini yang bikin mantap. Udang ditambah dengan aneka jenis bakso. Nah, kalau teman-teman di rumah punya udang dengan ikan itu sudah bisa dimanfaatkan. Oke, langsung saja kita masak dulu dan seperti apa penampakan setelah dimasak. Let's go.
saatnya kita menikmati yang sudah dimasak tadi. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tom yum itu rasanya pedas, asam. Kalau masih kurang asam bisa ditambahkan jeruk. Selamat menikmati. Ini paling enak dinikmati saat hujan-hujan. Oke guys, cukup sekian. Saya lanjut dulu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.